Iris Bella tinggalkan rumah mewah imbas Amar Zoni kehabisan uang. Setelah Amar Zoni bebas dari penjara, Iris Bella sempat tinggal terpisah. Terungkap kisah jika Amar Zoni kehabisan uang untuk menafkahi istrinya. Amar Zoni tidak bisa memberikan uang kepada Iris Bella selama berbulan-bulan karena dirinya mendekam di penjara. Imbas tidak lagi miliki uang, Amar Zoni minta Iris Bella untuk sewakan rumah mereka demi bertahan hidup. Amar Zoni sempat cerita kehidupannya pasca di penjara karena kasus narkoba. Terpaksa mendekam di rutan, Amar Zoni akhirnya tak bisa lagi menafkahi sang istri, Iris Bella, selama beberapa bulan. Ketika gua ketangkap gua udah kacau banget. Gua bukan pemakai berat, tapi dua kali. Ya udah gua jalani, kata Amar Zoni. Tiga bulan gua masih nafkahi, setelah tiga bulan gua gak bisa. Terus gua bilang sama Iris, rumah yang kita tempati, sewain aja. Amar Zoni lantas membeberkan kalau Iris akhirnya terpaksa angkat kaki dari rumah mewah mereka. Dia sekarang tinggal di rumah ortu, kata Amar Zoni. Ayah dua anak itu juga mengaku siap bekerja apapun demi bisa kembali menafkahi Iris Bella. Ia bahkan rela jadi supir ojol agar bisa mendapat penghasilan.